Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di News Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Aya Dufus. Dan informasi dari dunia olahraga, pemirsa, kali ini kita awali dari nasib Piala Dunia U20 2023 di Indonesia yang belum jelas. Ya, status Indonesia sebagai tuan rumah pun di ujung tanduk setelah FIFA membatalkan acara pengundian fase grup yang semula akan digelar di Bali. Nasib Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 menjadi tanda tanya. Publik tanah air pun kini menanti keputusan FIFA terkait ajang ini. Pembatalan itu buntut adanya penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster terhadap kehadiran timnas Israel U20 di wilayahnya. Akibatnya status tuan rumah Indonesia di ajang Piala Dunia U20 2023 terancam dicopot FIFA jika polemik penolakan timnas Israel tidak segera dituntaskan. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap jika Solo harus menggantikan Bali sebagai lokasi pengundian fase grup Piala Dunia U20. Kemungkinan drawing dipindahkan ke Solo karena siap dan welcome dari Mas Wali sendiri? Oh, enggak tahu. Enggak tahu. Tapi kalau seandainya pindah Solo, siap? Jika ada perintah dari PSSI, dari Menpora, saya siap. Selain Solo, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga menyatakan Palembang siap untuk menjadi tempat penyelenggaraan undian fase grup Piala Dunia U20 2023. Saat ini upaya lobi ke FIFA sedang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. FIFA belum mengumumkan keputusan resmi terkait status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Andai Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, ada konsekuensi yang harus ditanggung. Baik ditangguhkan,